Sahabat-sahabat mulia, inilah Masjid Raya Baitul Izzah, Provinsi Bengkulu, yang berlokasi di Kelurahan Padang Harapan, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan luas lahan 2.500 meter persegi. Pembangunan Masjid Raya Baitul Izzah ini dimulai pada tahun 1976 pada masa pemerintahan Gubernur Bengkulu Dr. Nades Al-Khorik. Pada masa itu luas Masjid Raya 1.225 meter persegi dengan nama Masjid Raya Bengkulu. Pembangunan dilaksanakan selama 3 tahun, kemudian diresmikan pada tahun 1979 oleh Wakil Presiden H. Adam Malik. Terus dilakukan renovasi-renovasi, dimulai pada tahun 1995 oleh Gubernur pada masa itu, yaitu Dr. Andes Aziz Ahmad, dengan memperluas lahan 1.600 meter persegi, kemudian mengganti nama menjadi Masjid Raya Baitul Izzah. Inilah kemudian wajah dan panorama sekitar Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu yang terus dilakukan renovasi hingga Gubernur Bengkulu saat ini, yaitu Bapak Rohidin Mersha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat mulia. Jadi hari ini kita berada di Masjid Baitul Izzah, salah satu masjid yang indah dan bagus di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu hari ini kita akan coba explore dari masjid ini untuk memberikan informasi yang lebih detail kepada sahabat-sahabat mulia yang ingin mengetahui tentang baik sejarah maupun detailnya ruangan-ruangan ataupun fasilitas-fasilitas yang ada di Masjid Raya atau Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu ini. Baik, sahabat-sahabat mulia, kita simak untuk kita eksplor secara lebih dalam. Sahabat-sahabat mulia, sekarang ini kami sedang berada di koridor dari Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu. Koridor ini adalah koridor yang berada di sisi kiri dari Masjid Baitul Izzah ini. Ini cukup panjang koridornya ini, ada beberapa meter. Jadi di sekeliling Masjid Baitul Izzah ini ada koridor, baik sisi kiri, sisi kanan, di bagian belakang. Ini adalah yang di bagian sisi kiri. Ini adalah tempat wudhu di Masjid Baitul Izzah. Di sini tempat wudhunya. Kemudian memang sekarang lagi proses pembangunan. Jadi kalau mau wudhu di sini ada ini untuk yang laki-laki dan sebelah sana untuk yang perempuan yang sebelah kanan. Dan ini laki-laki. Lagi bangun apa, nambah apa Pak? Iya, Pak. Nambah lagi ya? Nambah lagi. Untuk koridornya. Iya. Koridornya. Kalau di situ? Sama itu, Pak. Sama ya, koridor semua. Jadi sahabat-sahabat mulia, tadi penjelasan dari para tukang, sekarang ini sedang dilakukan penambahan koridor-koridor bagian belakang, kemudian juga diperluas lagi di bagian sana. Jadi terus melakukan pembenahan-pembenahan atau perbaikan-perbaikan untuk memperindah dan meningkatkan fungsi dari Masjid Raya atau Masjid Baitul Izzah ini. Ruangan ini adalah bagian dari gedung utama Masjid Raya Baitul Izzah yang disebut dengan Gedung Islamic Center. Di sini dilakukan kegiatan-kegiatan ibadah dan kegiatan-kegiatan pengajian. Ini adalah kondisi di dalam ruangan
Gedung Islamic Center. Ini adalah bagian Masjid Raya yang setelah pengembangan beberapa tahun yang lalu, di mana dulunya hanya satu bangunan di sana, kemudian sekarang diperluas ke bagian belakang sana, jauh ya. Ini sudah cukup luas dan sering di sini digunakan juga ketika ada acara-acara, misalnya acara pernikahan, di sini juga sering digunakan. Nah, kalau dulunya memang masjid aja di situ, setelah perluasan maka juga difungsikan untuk acara-acara, melaksanakan acara-acara seperti acara-acara pernikahan dan sejenisnya. Gedung ini kemudian disebut dengan Gedung Serbaguna. Sahabat-sahabat mulia, inilah perluasan dari Masjid Raya setelah bangunan utamanya yang dahulu di sana, kemudian untuk meningkatkan fungsi dan memperluas dilakukan renovasi, lalu kemudian inilah bentuk bangunan yang bagian belakang masjid. Nah, ini biasanya sering digunakan untuk acara-acara pernikahan yang sejenisnya, sehingga fungsinya menjadi bertambah fungsi masjid ini ya, yang semula hanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengajian, sholat, dan seterusnya. Nah, sekarang ini digunakan juga untuk acara-acara. Nah, ini ada juga akses untuk keluar dari sini. Ini salah-salah mulia, koridor yang di bagian belakang. Ini akses untuk keluar. Ini bangunan ini adalah bangunan yang sudah direnovasi, ditambah dari awal sebelumnya dulu ya. Ini sudah ada penambahan dan ini biasanya digunakan untuk acara-acara atau kegiatan-kegiatan atau untuk menambah kapasitas dari Masjid Raya ini ketika ada acara-acara atau momen-momen yang butuh orang yang sangat banyak, sehingga sampai ke belakang ini terpakai. Tetapi kalau di hari-hari biasa, ini juga bisa digunakan untuk acara-acara misalnya pernikahan atau sejenisnya, sehingga di sini ada akses langsung dari sisi kiri ini. Dari sisi kiri, akses langsung untuk masuk ke tempat acara ini. Jadi ketika ada acara, kemudian biasanya acaranya dihentikan dulu ketika masuk waktu sholat. Nah, tetapi untuk lalu-lalang dari para tamu atau peserta dari suatu acara tidak mengganggu akses untuk yang jamaah ingin sholat.
Dari sini tampak dua bangunan utama Masjid Raya Baitul Izzah, yaitu bangunan Islamic Center di bagian kanan koridor tengah, dan bagian kirinya adalah bangunan gedung serbaguna. Ini merupakan salah satu ikon dari Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu ini. Ini ada Al-Quran atau bagian Al-Quran. Ini adalah surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, dan kemudian ini lanjutannya. Jadi ini merupakan ikon dari Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu. Jalan Sungai Serut. Sungai Serut. Kalau dulu waktu saya itu kan Pak Haji masih tinggal di sini kan tahun sekarang. Aksi sini. Jadi lah berapa umur? Berapa umur Pak Haji? 73. Oh, 73. Ya alhamdulillah masih sehat. Nah, ini saya mulai ini guru saya ini ngaji. Di mana tinggalnya? Tinggal di Padang Kemiling. Oh iya. Padang Kemiling. Tapi lah di Dusun Padang Kemiling itu nian. Yo, tapi karena lah ya kan apa? Sering tugas itu kan tidak banyak sempat lagi belajar ngaji. Oh, ini terima kasih ilmunya ini. Sahabat-sahabat mulia, tadi kami sempat bertemu dengan salah seorang imam tertua Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu ini, yaitu Bapak Haji Rusli Daud, yang sekaligus merupakan guru mengaji saya, khususnya makhrijal huruf dan tajwid. Karena saya pernah mengaji dengan beliau pada tahun 1992. Alhamdulillah kondisi beliau masih sehat. Semoga Bapak Haji Rusli Daud ini senantiasa diberikan kesehatan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi sahabat-sahabat mulia, sudah kita eksplor tentang Masjid Baitul Izzah Provinsi Bengkulu yang merupakan salah satu ikon Provinsi Bengkulu, di mana masjid ini dibangun sejak tahun 1976 dan kemudian sudah mengalami beberapa penambahan, renovasi. Seperti yang kita lihat pada bagian video tadi bahwa masih ada pembangunan-pembangunan, yaitu koridor-koridor bagian sisi belakang, dan ini adalah yang terbaru, artinya yang terakhir kondisi dari Masjid Baitul Izzah yang terakhir. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat mulia semuanya. Jangan lupa untuk dukung YouTube kita Mulia Berbagi, dan kemudian jangan lupa untuk subscribe, like, and share.